Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Nah, di video saya kali ini, saya mau membahas tentang berapa lama sih pemakaian lampu ini untuk akuarium kita dalam satu hari. Nah, jika sobat semuanya ingin tahu, ikuti terus video ini sampai akhir. Nah, jadi berapa lama idealnya memakai lampu pada akuarium kita? Ada yang bilang 8 jam, ada yang bilang 9 jam. Sebenarnya itu pemakaian lampu pada akuarium kita itu tidak ada jamnya, tidak ada batasnya. Itu bebas dari diri kita sendiri juga. Ada yang mau hidupkan 24 jam, 1 jam, 2 jam, dan seterusnya, itu bebas. Cuma masing-masing ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Nah, kalau matam saya ini menghidupkan lampu itu pada waktu malam hari saja, karena siang hari kan terkadang kita ada yang pergi bekerja dan tidak bisa menikmati ikan-ikan yang di dalam akuarium kita. Dan ada juga yang menghidupkan lampu pada saat mereka pergi bekerja ataupun menghidupkan lampu 24 jam. Nah, jadi kalau saya menghidupkan lampu, ini saya menghidupkan lampu akuarium ini hanya pada malam hari, yaitu mulai dari matahari tenggelam. Kalau di tempat saya itu mulai jam setengah tujuh, jam enam, jam setengah tujuh gitu, itu sudah mulai gelap. Nah, jadi jam itulah saya mulai menghidupkan lampu. Jadi di akuarium saya ini pasti terlihat terang dan bisa menikmati ikan-ikan yang ada di dalam akuarium. Nah, jadi kalau lampunya sudah hidup, itu biasanya saya hidupkan sampai pagi sekitar jam 8 pagi itu sudah pasti saya matikan. Berarti dari jam 6 sampai jam 8, jam 6 sore sampai jam 8 pagi itu lebih kurang ada 14 jam. Itu saya hidupkan 14 jam. Tapi kadang juga dari jam 6 sore itu saya hidupkan sampai jam 12 malam atau jam 1. Ya, kalau saya mau tidur, pasti saya matikan. Tapi kebanyakan ya saya matikan sih daripada dihidupkan. Kecuali kalau ya lupa ya. Nah, jadi kalau ditanya berapa lama sih pemakaian lampu yang ideal, itu sebenarnya jawabannya bebas ya. Tidak perlu 8 jam, 1 jam, 24 jam, itu jawabannya bebas. Karena nggak usah ribet, jangan ribet menghitung waktu berapa jam untuk hidupnya lampu di akuarium kita. Jadi ya, kalau saya patokannya ya kalau udah gelap sore, itu saya hidupkan sampai saya pergi tidur. Kadang ya jam 12, jam 1 gitulah. Kalau saya belum tidur, sampai pagi, ya hidupkan sampai pagi. Jadi simpel aja. Nggak perlu dihitung-hitung jam, berapa jam. Nggak perlu, jadi itu bebas. Oke, sobatku semuanya. Sekian dulu video dari saya tentang berapa lama idealnya pemakaian lampu pada akuarium kita. Jadi videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dan buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa ya subscribe, like, dan share. Oke.